baik lebih meningkat. Saya memberikan tantangan buat teman-teman di sana-sana pemerintah. Jadi kita duduk bersama-sama dengan teman-teman dari swasta. Bagaimana menghadirkan layanan yang tujuannya memuaskan pelanggan. Jadi jangan kerja di puskesmas hanya sekedar melaksanakan tugas bisnis as usual, tapi bagaimana kedepannya menaikkan informasi, menaikkan inovasi yang membuat masyarakat lebih mudah mengakses dan merasa puas. Kami sudah pengalamannya menempati pengalaman dalam waktu 2 bulan ke depan. Kami akan melaksanakan program namanya Meteor Elon. Meteor itu singkatan dari merek teknologi informasi dengan ditunjuk oleh entrepreneur leadership dan leading organization. Inilah yang akan merubah mindset dari kesehatan khususnya di puskesmas, umumnya semua paskes, sehingga paskes yang ada di suami menjadi lebih adaptif sesuai dengan tema kita. Adaptif itu artinya mengikuti pertumbuhan zaman dan berjujur memasak serangan. Demikian pendapat yang bisa kami sampaikan. Teman-teman, Bapak dan Ibu, selamat mengikuti Bapak koordinasi ini selama 2 hari. Peserta juga diberikan fasilitas untuk mengingat untuk mengingat jadi Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk mengingat sehingga kita konsentrasi untuk mendiskusi dan bagaimana menyatukan langkah-langkah membuat masyarakat semua lebih sehat. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon arahan dari Pak Bupati untuk memberikan support kepada teman-teman kami orang-orang kesehatan yang sebenarnya sudah berusaha support mereka di puskesmas sehingga bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menyiapkan masyarakatnya. Terima kasih atas kesempatan ini. Akhir kata saya mohon selamat mengikuti nah orkestra dan semoga masyarakat semua sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam hasil Kualitas Kesehatan Kabupaten Subang mengucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan Rakor Kesda tahun 2023. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!